Satres Narkoba Polres Sawalangun sejak Agustus hingga September 2021 sedikitnya berhasil mengamankan 12 pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Tiga di antaranya perempuan. Dari para pelaku, polisi mengamankan 115 gram sabu dan 10 butir pil ekstasi. Peredaran narkoba di Kabupaten Sawalangun masih cukup tinggi. Jika terbukti dari data dan hasil ungkapan Satres Narkoba Polres Sawalangun pada Agustus hingga September 2021. Yang mana jajaran Satres Narkoba Polres Sawalangun berhasil membekuk 12 orang pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Menariknya dari 12 pelaku yang diamankan, 3 orang diantaranya merupakan perempuan. Dan dari paru tangan pelaku yang diamankan, polisi berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 115 gram sabu dan 10 butir pil ekstasi. Kapolres Sawalangun AKBP Sugeng Wahyudiono menjelaskan, bisnis narkoba memang sangat menggiurkan, sehingga tidak sedikit pelaku memilih untuk berbisnis barang haram tersebut. Selain itu, Kapolres menjelaskan hampir di setiap sudut kecamatan yang berada di Kabupaten Sawalangun, peredaran narkoba telah masuk. Namun kewaspadaan warga perlu untuk menjauhi narkoba. Dan Polres berharap kerjasama warga untuk selalu aktif memberitahukan peredaran narkoba. Dengan Agustus sampai dengan September 2021, Satres Narkoba Polres Sawalangun berhasil mengamankan setidaknya 12 orang tersangka yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Dari yang paling muda umur 18 tahun, ini kita bisa mengamankan barang bukti sebanyak sekitar 115 gram sabu dan 10 butir ekstasi. Akibat dari perbuatan, 12 pelaku akan dijerat dengan undang-undang tentang penyalahgunaan narkotika dengan hukuman kurungan penjara maksimal 20 tahun dan minimal 6 tahun. Selamat Riyadi, Cek TV, Ngabar.